Okay. Alhamdulillahhirobbil aalamin wasaltu wasalamuala asstrofil al Anbiil Walmursalin Sayyidina mu Muhammadinwalala Alhi Wasobi Ajmain Robi Sori Sodri wayasirli Amri Walul Uqdata milisani yafkoquli Ama Badu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara LDKS virtual. Madrasah Alia Pembangunan UIN Jakarta tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya pada diaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Perkenankanlah saya di sini selaku membawa acara MC untuk membacakan susunan acara LDKS virtual pada hari ini hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Baik, yang pertama adalah pembukaan. Lalu ada pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Zidneza Prudensia. Lalu ada laporan ketua panitia LDKS yang akan disampaikan oleh Ibu Isma Mariam SPD. Lalu ada acara pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Alia Pembangunan UIN Jakarta Bapak Zakaria MA. Lalu nanti akan ada doa yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Rizki Faturrahman. Rahman. Baik, setelah itu nanti akan ada sesi istirahat sebentar. Lalu selanjutnya nanti yang pukul 9 hingga pukul 12 siang, akan ada materi Seven Habits of Highly Effective People yang akan dibawakan oleh Ibu Hani Meriza Haryanto, SPSI, MSI. Lalu jam 12 sampai jam 13.00, nanti akan ada isoma. Lanjut jam 13 sampai 14.55 akan ada fascinating sharing yang akan dibawakan oleh uh, alumni dari MA Pembangunan UIN Jakarta yaitu Kak Ubaidillah Ahmad dan Raden Noval Taufiku Rahman. Dan setelah itu akan terakhir adalah penutup. Baik, marilah kita mulai acara LDKS pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Zipneza Prudensia. Kepada Ananda Z, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وتدخلهم ذلا ظليلا إن الله يأمركم أن تعدوا أن الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akhir akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul al azim Mudah-mudahan bagi yang membaca dan mendengarkannya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya adalah uh, laporan dari Ketua Panitia LDKS MA Pembangunan UIN Jakarta tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Isma Maryam SPD. Kepada Ibu Isma kami persilahkan. Terima kasih Bu Inaya. <coughs> Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, in alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri ma khalaq. Um, so, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma um, ba'du. yang terhormat Bapak Zakaria, Bapak Anas dan Pak Wafa serta uh, rekan uh, panitia LDKS yang saya banggakan um, peserta didik MA pembangunan khususnya OSIS dan MPK uh, yang sudah hadir hari ini dan melaksanakan konsensus dengan baik masih ingat benar ya kemarin kita um, membuat konsensus bahwa semuanya itu harus menyalakan kamera oke okay. uh, tapi mungkin nanti saya izin akan off kan karena beberapa hal hmm kemudian untuk hari ini saya akan melaporkan alhamdulillah untuk LDKS hari ini telah akan diikuti oleh sekitar 49 anggota OSIS dan 12 anggota MPK. Ada beberapa orang, ada beberapa peserta, ada beberapa anggota OSIS MPK yang tidak bisa hadir karena ada yang sakit dan ada yang memang sudah keluar. Gitu. Untuk acara alhamdulillah Minggu lalu sudah dilaksanakan pra-LDKS, hari ini ada LDKS dan besok, sehingga nanti uh, tanggal 22, event akan dilaksanakan. Semoga lancar ya acaranya. Um, untuk laporan, saya rasa itu saja. Um, saya ingin mengingatkan kembali tentang konsensus yang telah kita sepakati bersama. Pak Rizko atau Pak Umam, boleh minta tolong di-share uh, konsensusnya. Kemarin uh, Pak Dani sudah meminta tanda tangan virtual dari Algi dan Sabrian selaku pejabat-pejabat um, yang berwenang di osis MPK. boleh minta tolong di share konsensusnya pak. Um, dan ada mengetahui juga Pak Anas, sekedar mengingatkan saja supaya tidak lupa. Oke, okay. sekali lagi mengingatkan juga bila ada uh, anggota osis MPK yang tidak, yang berhalangan membuka kamera atau berhalangan hadir, harap lapor ke panitia. Boleh ke saya Bu Inayah, Bu Yuni, Pak Dani atau Pak Daus begitu. Atau saya yang share screen saja kah? Kayaknya bagusan Pak itu deh. Kalau share screen. Um, Bisa kah Pak Umam? Pak Rizko? Uh, sebentar ya bu oke okay. ini lagi di dalam dari whatsapp oke okay, oke okay. um, kemarin juga kita menyepakati bahwa apabila ada peserta ldks yang tidak melaksanakan maka akan ada konsekuensi ini bukan hukuman atau uh, sanksi tapi ini adalah konsekuensi uh, jadi diharapkan kalian dapat mem... Uh, menjalankan, melaksanakan apa yang telah kalian sepakati bersama dengan kami kemarin, begitu. Um, kemudian kemarin juga saya sempat bertanya mengenai bukan yang ini, deh, kayaknya pak, yang bentuknya PDF pak, yang baru di share. Coba, coba saya aja ya. Oh saya nggak bisa share screen. Atau boleh saya dijadikan co-host untuk bisa share screen? Oke okay, kemudian. Um, Mengingatkan kembali bahwa nanti tanggal, 22 kalian akan melaksanakan, uh, akan membuat sebuah event dengan tema so, uh, sosial kemanusiaan. Diharapkan sudah ter, uh, sudah ada konsepnya. Saya dengar kemarin juga sudah ada rapatnya. Semoga uh, bisa dikoordinasikan dengan baik kepada Pak Anas, Pak Zaka, ataupun panitia LDKS uh, tahun ini. Hmm. Oke, okay. atau saya bacakan saja supaya tidak terlalu molor waktunya ya, karena ini hanya mengingatkan saja. Sambil di share oleh Pak Umar atau Pak Rizko. bacain aja ya Pak. Oke, okay, yang pertama. Uh, kami yang bertanda tangan di bawah ini satu namanya M Algi Muzakir kelas 11 Mia 2 jabatannya Ketua OSIS MA Pembangunan UIN Jakarta dua nama Sabrian kelas 11 II 1 jabatan Ketua MPK MA Pembangunan UIN Jakarta kami mewakili OSIS MPK MA Pembangunan UIN Jakarta periode 2020-2021 telah menyetujui hasil konsensus yang dibuat pada 8 Januari 2020 21. Seluruh pengurus OSIS MPK periode 2020-2021 akan menjalankan dengan sungguh-sungguh konsensus. Satu, Peserta diwajibkan datang tepat waktu sesuai rundown acara. 2. Peserta diwajibkan memakai seragam sekolah. Tiga, Peserta diwajibkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. 4. Peserta tidak diperkenankan melakukan percakapan di luar topik dalam kolom chat lima peserta diperkenankan bertanya pada saat sesi tanya jawab berlangsung dengan memberikan dengan memberikan raise hand dan berbicara setelah diizinkan oleh mc atau moderator enam peserta diperbolehkan makan di awal kegiatan diperbolehkan minum selama kegiatan ldks tujuh peserta yang ingin ke toilet izin melalui kolom chat dan hanya satu kali dalam setiap sesi. Delapan, peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jika tidak dapat hadir, dapat menghubungi wali kelas atau panitia atau wakil kesiswaan melalui orang tua atau wali peserta. Terakhir, sembilan, jika melanggar konsensus, peserta mendapatkan konsekuensi Rp5.000 sekali membuat uh, atau melanggar kesepakatan dua kali kelipatan jika mengulang kesepakatan kemarin uh, uang sebesar lima ribunya itu akan uh, disumbangkan ya gitu untuk infak atau sodako atau kepada orang-orang yang membutuhkan uh, di bawahnya ditandatangani oleh ketua osis MA pembangunan Jakarta 16 Januari ada ketua osisnya ML Givari Muzakir kemudian ada ketua MPK-nya Sabrian menyetujuinya ada Tengah Tangan Panas, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, dan saya sebagai Ketua LDKS 2021. Oke, okay. hmm. mungkin itu saja dari saya sebelum saya mengakhiri laporan pada hari ini. Miss Isma, nya mati, Miss Isma. Maaf itu suaranya hilang. Hmm. Miss, tidak kedengeran, Miss. Apakah sekarang sudah terdengar? Nah, ya, sudah. 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 Jadi saya berhenti sejak kapan? Putus putus-putus tadi pas pesan terakhir oh pesan terakhir mohon maaf ya ini saya pakai kuota soalnya ya jadi mungkin agak putus-putus uh, terakhir ya pesan saya ulang lagi ada uh, kalau nggak kedengeran bilang lagi ya ada seorang uh, dihok menyampaikan bahwa an organization no matter how well designed is only as good as the people who live and work in it jadi sebuah organisasi mau sebagus apapun Uh, itu tergantung orang-orang yang tinggal di dalamnya, orang-orang yang bekerja di dalamnya. Jadi selamat menempa ilmu, selamat bertumbuh menjadi pribadi yang baik, yang lebih baik, uh, sehingga mampu bersama-sama mengembangkan osis MPK merasa Alia pembangunan UIN Jakarta. Sekali lagi selamat menikmati uh, LDKS tahun ini. Semoga uh, semuanya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Isma Maryam SPD atas pengarahannya. Baik, selanjutnya yang terhormat Bapak Zakaria MA selaku Kepala Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta, yang terhormat Bapak Ahmad Sohibul Wafa ZA MPD selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum MA Pembangunan UIN Jakarta, yang terhormat Bapak Yanuar Anas Wolkia SSI MPD selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan MA Pembangunan UIN Jakarta, yang terhormat Ibu Isma Mariam SPD selaku ketua LDKS OSIS dan MPK periode tahun pelajaran 2020 2021 Yang terhormat para Bapak Ibu panitia LDKS OSIS MPK dan yang tak lupa ibu sayangi dan ibu cintai adalah anak-anak OSIS MPK periode 2020 2021. Baik, Selanjutnya adalah e, Sambutan atau pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Yanuar Anas Bolkia SSIMPD e, Selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Pembina Osis dari MA Pembangunan UIN Jakarta Kepada Bapak Anas, kami persilahkan Baik, apakah suara saya terdengar Bu Ina ya? Ya, terdengar Bapak Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sirah sadri wa amri wahlul hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa fahma. Alhamdulillah, bersyukur uh, kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman Islam kesehatan kepada kita semua sehingga pagi hari ini Allah berkenan mengumpulkan kita di satu event ya meskipun kita berbeda tempat tapi mudah-mudahan hati kita satu tempat yaitu di LDKS tahun ini 2021. Salam serta salam semoga tercurah kepada tauladan terbaik kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Semoga salawat tercurah kepada keluarga beliau, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya <coughs> buka masker dulu bentar. Uh, yang saya hormati Bapak Zakari MA selaku Kepala Madrasah Alih Pembangunan. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sebil Wafa ZMPD selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Ketua panitia LDKS 2021. Ini sekalian kita doakan ya, ketua LDKS kita nih, Miss Isma, posisinya sedang di rumah sakit. Ya, sedang dirawat di rumah sakit, tapi alhamdulillah masih menyempatkan untuk memberikan pengarahan awal kegiatan LDKS kita. Mungkin sebagai awalan kita bacakan surat al-fatihah untuk Bu Isma. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan dijaga terus ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. <Sullahi wabarakat> Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya uh, yang saya hormati juga seluruh tim panitia LDKS ya 2021 yang insyaallah mudah-mudahan hari ini semuanya sehat kompak dan solid ya untuk melaksanakan penelitian ini dan yang bawa banggakan seluruh pengurus OSIS dan MPK eh, tahun ajaran ini periode ini mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan maksimal ya kegiatan LDKS kita nah yang pertama yang bawa sampaikan bahwa LDKS itu dari kita dan untuk kita. Ya, jadi ini milik kita, bukan milik panitia, bukan milik Miss Isma, bukan milik Bu Inayah atau Pak milik Pak Anas atau Pak Jaka atau Pak Wafa bukan. Ini milik kita. Jadi mari kita jaga ya, jaga LDKS ini dan ikuti LDKS ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi semua kita ini bertanggung jawab terhadap LDKS. Kenapa? Ya karena ini milik kita dan ini event kita. Nah, dan Bapak ingin ngajak, mari kita bangun suasana di LDKS ini dengan suasana yang eh, menarik, ya, penuh dengan respon, ya. Jadi ketika ada respon apa dari narasumber, tolong ikuti, tolong direspon dengan cepat. Jadi suasananya kita bangun semenarik mungkin. Aneh membangun suasana itu sebenarnya bukan bukan narasumber, bukan panitia, ya nah, suasana itu dibangun oleh kita sebagai peserta. Ya, kalau kita pesertanya aktif, suasana akan menarik. Tapi kalau suasana yang kita bikin hening kayak kuburan, ya LDK ini akan seperti kuburan, ya sepi, sunyi, ya tidak ada apa-apanya. Maka eh, bawa berharap apa yang sudah disiapkan oleh panitia dengan menyiapkan narasumber-narasumber yang kompeten direspon dengan dengan baik oleh kalian sebagai peserta. Nah, Bapak juga mengingatkan barangkali mari kita sama-sama jalankan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Nanti di misinya sudah membacakan dan mari kita bertanggung jawab terhadap kesepakatan itu. Ya karena kalau ada kesepakatan berarti kita siap melaksanakan bareng-bareng dan konsekuensi pun akan diterima ya dengan lapang dada karena itu adalah sebuah kesepakatan. Dan Bapak sebagai pembina di sini mengajak kepada kita semua, mari menjalankan itu semua. Dan kepada panitia ini, Bapak mohon, ya saya mohon untuk memantau, memantau dan menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Dan tolong uh, jalankan konsekuensinya jika ada yang tidak mengikuti kesepakatan, sehingga betul-betul uh, marwah dari LDKS ini betul-betul terjaga, ya. Dan terakhir, berkaitan dengan proyek kalian di LDKS ini, Bapak mengingatkan ini proyek ini adalah garapan kalian bersama-sama. Bukan garapan BPH OSIS atau MPK, bukan ya. Tapi ini garapan bareng-bareng sebagai event awal kalian di, di kepengurusan ini. Meskipun kemarin sudah ada event di e-class meeting ya. Nah sekarang Bapak harap semuanya terlibat, terlibat aktif dalam event kalian. Dan semuanya bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Ya kemarin ketua OSIS sudah meng-share kepada bapak susunan kepanitiaan. Ya mungkin bapak sedikit revisi, bukan kepengurusan tapi kepanitiaan. Ya kalau kepengurusan itu organisasi, kalau kepanitiaan adalah sebuah event. Nah maka kalau sudah ada kepanitiaan, silahkan jalankan tugas kepanitiaan ini dengan baik. Dan ingat eventnya adalah untuk yang saat ini kita lakukan. Event yang bersifat sosial kemanusiaan, silakan di-setting di pikiran dari sekarang, bukan event yang misalkan mengundang narasumber. Siapa kemudian kita perlu biaya berapa? Bukan, kita meminta justru uh, kreativitas dari kalian melaksanakan event apa yang kira-kira menarik, dilaksanakan secara virtual yang tidak seperti biasanya. Ya, kalau biasanya kan ada narasumber, anak-anak nonton, -anak datang uh, selesai. Tapi ini kita butuh yang berbeda dari biasanya yang kalian munculkan ide dari uh, kalian secara virtual. Ya, itu, itu mungkin pesan dari Bapak untuk event LDKS, silahkan direnungkan, silahkan difikirkan, silahkan dirembukan, dan disepakati bersama. Dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Uh, demikian mungkin uh, pengarahan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa ditangkap maksud yang Bapak sampaikan ya. Uh, demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Anas atas pengarahannya Baik, selanjutnya adalah pembukaan Yang akan disampaikan oleh Ketua, Kepala Madrasah Alia Pembangunan UIN Jakarta Yaitu kepada Bapak Zakaria MA Kepada Bapak Zaka kami persilahkan Ya, Terima kasih Bu Inaya. Terdengar suaranya Bu Inaya. Untuk kalian terdengar, iya, terdengar suara? terdengar jelas Bapak. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat kayak ini Kevin nih. Coba yang kameranya masih di off kan ya, kecuali mungkin Bu Isma ya, karena lagi berjemur ya lagi apa namanya kesehatan terganggu. Saya dibuka kameranya semua. Uh, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in Amma ba'du Yang saya hormati Bapak Ahmad Sayyidul MPD Selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Yang saya hormati Bapak Yanwar Anas Bapak Kia selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang saya hormati rekan-rekan bapak dan ibu guru panitia LDKS pada kesempatan kali ini dan juga tidak lupa anak, -anak sekalian generasi penerus bangsa generasi milenial anak-anak osis dan MPK yang insya Allah soleh dan solehah ya baik hati semuanya taat ibadah yang tentunya Bapak sangat cinta dan Bapak banggakan. Uh, Pertama-tama tentu kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa walaupun di dalam cara virtual ya, di tempat yang berbeda. Tetapi kata Pak Anas tadi, walaupun kita di tempat yang berbeda, tapi hati kita bersama-sama. laut serta salam, tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah, Ustaz Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabatnya, dan pengikutnya, dan mudah-mudahan di umur kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. anak Anakku sekalian, sebelumnya, sebelum Bapak menyampaikan beberapa hal, terlebih dahulu, Bapak ingin mengajak kepada kita semua, dari kembali kita membaca doa ya. Tadi Pak Anas sudah menyampaikan doa untuk kesehatan Bu Isma. Mungkin dalam suasana kali ini juga kita berdoa di mana saudara, saudara kita ya di Sulawesi dan sebagainya Makassar sedang Kalimantan ya kebanjiran dan juga ada gempa bumi ya. Kita sesama muslim tentunya kita tidak mudah-mudahan kita bisa berbuat ya. Paling tidak kita mendoakan. Syukur-syukur kita punya rezeki, ada kelebihan kita bisa bantu mereka, tetapi kalau kita tidak bisa bantu dengan uh, uang atau harta yang kita miliki, paling tidak kita bantu dengan doa. Ya, Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang kena musibah ya, banjir ataupun gempa bumi dan lain sebagainya diberikan kesabaran dan ketabahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya uh, kita harus merasakan itu ya, bagaimana seandainya seandainya itu terjadi pada diri kita gitu ya ini kepada orang lain paling kita tidak kita memiliki rasa empati. Yang kedua, Bapak juga minta doa yang buat kalian semua. Alhamdulillah pada hari ini ada tiga anak kita peserta di Madrasah Al Pembangunan yang mengikuti lomba optika ya di UIN Jakarta secara virtual. Ada Maulida ya, ada Naswa dan ada Safana ya. Kita doakan. semudahan Allah berikan berhasil kepada mereka. Dan juga kepada kalian semua yang sudah mengikuti acara ini, mudah-mudahan kalian sehat walafiat mengikuti kegiatan ini dan dapat melaksanakan dengan baik. Al-Hazinia, Al-Fatihah. Baik, selanjutnya mungkin tidak panjang kalam karena juga kebetulan Bapak hari ini sedang ada bimtek juga, bimbingan teknis kepala madrasah dari Kemenak. Mungkin pada kesempatan kali ini yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia ya yang telah e, bersusah payah mengkonsep acara ini ya sampai-sampai Bu Isma sampai sakit ya. Bu Isma sampai kurang sehat, mudah-mudahan sembuh ya, Bu. E, dan juga kepada yang lainnya, kepada Pak Anas Pak Wapa dan panitia yang lain yang telah e, berjibaku berpikir ya kita berdiskusi mempersiapkan acara ini dan juga tentunya kepada Nuku sekalian para pengurus osis dan MPK yang hadir pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan ini menjadi e, sebuah sejarah baru buat Madrasah Aliyah. di mana sebelum sebelumnya kegiatan LDKS kita laksanakan secara offline, tetapi karena kondisi COVID yang sampai saat ini belum berakhir, dengan berat hati kegiatan ini dilaksanakan secara virtual. Namun, Bapak berharap jangan sampai kegiatan yang dilaksanakan secara online ini membuat kamu juga tidak semangat. gitu ya. Tetap, kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun. Dan Bapak percaya, kalian jauh lebih semangat ya mengadakan kegiatan LDKS seperti ini. Itu yang pertama, ucapan terima kasih. Yang kedua, tentunya Bapak Persan, sama dengan Panas tadi, pengalaman ini adalah pengalaman terbaik buat kamu. Tolong ikuti kegiatan dengan baik, karena ini menjadi bekal kamu di masa-masa yang akan datang. Ketekunanmu sekarang, pengalaman organisasi kamu sekarang, akan bermanfaat di masa yang akan datang. Dan Alhamdulillah Bapak sudah alami untuk sekalian, Bapak juga eh, sebelum menjadi kepala sekolah ya, saya mungkin Pak Anas atau Pak Bapak, Bapak juga dulu ketika SMA, dulu Bapak menjadi ketua rohis ya, rohani Islam di Madrasah Alian Negeri 8 Jakarta, Jakarta Timur. Alhamdulillah dengan bekal organisasi ketika Bapak masih SMA, ya mengikuti berbagai macam event, Alhamdulillah itu menjadi bekal untuk Bapak menjadi seorang pemimpin ya, baik memimpin keluarga atau memimpin di Madrasah Alian. Ya. Nah tentunya ini jangan disia-siakan kesempatan ini ya tolong betul-betul -betul dimaksimalkan Insya Allah ini akan menjadi bekal terbaik buat uh, kalian semua. Dan tadi apa yang menjadi proyek ya di tanggal 22 kalau tidak salah Bu Iswa sampaikan tadi dapat tunggu karya kamu ya dapat tunggu karyanya karya dari kamu berikan yang terbaik untuk madrasah ini ukirlah sejarah buatlah sejarah di madrasah Aliyah Alhamdulillah, guru-guru kita kan selalu membuat sejarah ya. Alhamdulillah kemarin bapak Pak Firdaus, Pak Umar, Bu Yuni, Bu Yaya, Bu ini, kita mengikuti event perlombaan di Kementerian Agama Jakarta Selatan. Alhamdulillah guru-guru kita mendapatkan prestasi yang terbaik. Ini tentunya adalah motivasi juga dari kami bapak ya sebagai pimpinan dan guru-guru bahwa kami ingin memberikan yang terbaik untuk kalian semua untuk madrasah kita. Nah, karena itu event yang menjadi uh, uh, proyek kalian, bapak tunggu ya hasilnya dan bapak yakin dan sangat yakin bahwa kamu bisa memberikan yang terbaik untuk madrasah kita. Ya, itu pesan bapak berikanlah yang terbaik, berikanlah sejarah yang baik, tuliskanlah sejarah yang baik di madrasah aliyah bangun Jakarta. Dan yang terakhir, mungkin tidak panjang kalang, uh, bapak juga mungkin mohon maaf mungkin panas dan yang lainnya mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir ya karena Bapak harus segera bergabung di BIMTEK kemudian agama Bapak ucapkan selamat mengikuti kegiatan LDKS OSIS dan MPK periode 2020-2021 ikuti dengan semangat ya rasa optimisme kemudian sukacita, bergembira ya tetap jaga kesehatan ya jaga iman ya jaga imun dan berharap selesai dari acara ini ya kalian bisa membuat proyek yang yang terbaik mungkin itu yang dapat bapak sampaikan mari bersama-sama dengan hati yang lapang kita buka kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS OSIS dan MPK Madrasah Aliyah Pembangun Jakarta ya, periode 2020-2021 dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat mengikuti LDKS. Selamat berjuang. Sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Jakaria MA atas selaku Kepala Madrasah Alia Pembangunan UIN Jakarta atas sambutannya. Baik, selanjutnya adalah doa penutup yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Rizki Fatur Rahman. Kepada Ananda Fatur, kami persilahkan. Ya, silakan Ya, doa penutup silakan dibawakan oleh Ananda Fatur. Ya, silakan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita sejenak, kosongkan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah minas Alhamdulillah alamin hamdan yuafin ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia ini, kami hadir di sini kiranya engkau memberikan barokah dan ridomu dalam acara yang kami laksanakan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, latihan dasar kepemimpinan siswa ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim rahim antar keluarga, warga-warga besar madrasah Aliyah pembangunan sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang ini. Untuk itu ya Allah tanamkanlah rahman dan rahimmu kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan kesehatan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami dengan telah <tuh> Berakhirnya kegiatan opening kali ini kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan persatuan yang kokoh di antara kami <tuh> terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang ma Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan-kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika robbil izzati amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Fatur atas doa penutupnya. Baik. Uh, sekarang pukul uh, waktu menunjukkan pukul 8:48 menit dimana nanti sesuai jadwal jam 9 kita akan langsung mulai materi training seven habitnya dan kebetulan narasumber yang berkaitan sudah hadir yaitu ibu Hani Mayriza Haryanto, SPSI MSI um, ini masih ada waktu jeda sambil menunggu pukul jam 9 boleh yang mau ke toilet terlebih dahulu silakan ke toilet Uh, dan dipersiapkan mungkin buku dan alat tulisnya untuk nanti ada catatan Untuk materinya sudah Ibu share ke Algi dan Sabrian Jadi nanti minta tolong Algi dan Sabrian di-share ya ke teman-temannya Untuk materi Seven habits ini seperti itu Baik, uh, jadi kita ada waktu istirahat kurang lebih Oh iya, mohon maaf Oke, okay. baik kita tutup acara pembukaan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wabarakatuh.